Kalimantan beserta dari Kasatpol PP bahwa dengan adanya kegiatan apa yang pulang mudik, kita wajib kepada masyarakat khususnya untuk melapor ke RT dan RW. Nah, sehingga nanti RT dan RW bisa melaporkan ke kelurahan. Nah, di kelurahan sinilah kita akan dilaksanakan swab antigen. Ya, di mana kita tujuannya untuk mencegah COVID-19. Ada kan juga yang namanya kita masyarakat pemilik ini kadang ada mobilnya bandel nih Pak, bisa dibilang nggak kooperatif lah. Nah itu biasanya tindakan-tindakan seperti apa yang dilakukan Pak? Kita bersama tiga pilar dan mendatangi lokasi, ya, terutama kepada mungkin warga-warga yang mungkin setelah pulang kampung dan mereka mungkin setelah diberitahu baik RT atau RW mungkin mereka tidak mau datang ke kelurahan, ya, kita akan jemput tapi dengan cara sosialisasi. Khususnya tujuannya baik, terutama kita dari tiga pilar. Memang istilahnya ini semuanya warga terutama yang pulang kampung wajib swab. Tujuannya untuk mengurangi COVID-19 atau jadi keluar. Jadi orang melihat kita yang memberikan tanda kasih ini kepada masyarakat yang terdampak COVID itu seperti apa? Ya, tujuannya untuk begini Pak, mungkin kita juga akan memberikan contoh terutama ke warga, karena kenapa? Karena tujuan istilahnya mungkin warga di swab ini bukan berarti nantinya terutama warga sekitar bisa mengucilkan. Tujuannya kita bersama-sama untuk mengurangi khususnya COVID-19, ya, agar istilahnya mungkin warga yang pulang kampung ini steril dan mereka bisa kembali lagi ke masyarakat. Dan apabila mungkin mereka terjangkit, seperti kemarin mungkin ada 18 yang diswab, 1 orang mungkin positif, 17 negatif, yang satu kita lokasikan langsung ke Wisma Atlet. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Bapak. Banyak bicara.